Hello Art, welcome back with me and the Estilo with One Human Power, and we are real. Oke guys, jadi ini berhubung belum ada mesinnya, kayaknya nanti kita bawanya gini aja nih. Oke, jadi ini Estilo akhirnya udah dapat bengkel mesinnya. Nanti hari ini mau dibawa towing, jadi sebelum di towing kita kasih last looknya dulu sebelum diambil. Jadi ini beberapa part belum dipasang karena nunggu mesin ya, istilah kasar biar lebih enak rakitnya, kayak bus meter apa segala macam. Kok bus meter sih? Booster rem, terus steering rack, steering joint steer segala macam. Kita nggak pasang dulu karena biar orang sana nggak usah bongkar pasang lagi, langsung cepet bisa masukin mesin. Dan mesinnya ini pakai B20, gokil pokoknya. Mesinnya sih ada di sini, nanti sekalian mau dibawa. Nah, jadi yang udah kita lakuin, pertama kita masang lampu yang pertama. Ini kita siapin aja lampunya gini, tanpa bohlam, tanpa kabel, karena kabel bodi kita lepas. Jadi nanti kabel bodinya nih kita bawain aja. Jadi sekalian ngerangkai nih. Dan ini lubang-lubang beberapa mungkin lebih ditutup nanti di sana. Jadi nanti bakal different look lagi deh pokoknya mobilnya. Terus kayak kaki-kaki nanti dibenerin di bengkel mesin juga. Jadi yang kita udah lakuin pertama, kita udah cat semua nih, sebodi nih, kap mesin ada, belum kita pasang doang, nanti kita mau pasang dulu. Terus kaca kita nggak pasang, kenapa? Karena dashboard sekalian belum naik juga, karena bakal wiring ulang semua, dashboard bakal turun, jadi biar lebih enak aja gitu nanti ngecek-ngeceknya, nggak ada kaca gitu kan, nanti kaca tinggal pasang di sini. Jadi ya pokoknya sih yang ngalangin-ngalangin kita nggak pasang dulu, jadi orangnya mudah-mudahan bengkel mesinnya nggak kerja dua kali. Jadi gue nggak mau ngerepotin bengkel mesin juga, karena ya udah mending kita jagain di sini aja barang kayak gitu. Oke, terus part-part barunya juga udah banyak banget nih, kayak karet-karet, wiper, lampu semua baru, kecuali yang belakang belum dapet ya. Terus jok juga udah dateng, joknya pakai punya EG6. Terus karet-karet pintu kaca semua udah baru nih, ada di sini semua. Itu kita belum pasang, tapi kalau kaca belakang sih kita udah pasang nih. Dan wipernya juga nanti kita pasangin, udah beli orangnya. Terus wingnya ini pakai punya dia udah pakai Project J. Nanti belum datang tapi dari pengumpul mobil, nanti wing sama lips depan pakai Project J dari pengumpul mobil. Itu nanti kita pasangin di sini. Jadi terus ini karet belum dipasangin, nanti kita pasangin karet. Nah, di sini tuh ada karet lagi nih. Ini belum dipasang. Karet bagasi, karet ini juga mau diganti. Karet kaca. Nah, itu nanti semua finishing touch pas lagi mesinnya udah dipasang. Jadi nggak ada yang kotor-kotor lagi, langsung pasangin semua baru. Pokoknya gokil deh. Ini bumper juga kita lagi mau pasang dulu. Cuman tadi kepotong jam istirahat dan ada mobil datang tiba-tiba. Jadi nggak kepasang dulu. Bumper belakang nanti kita pasang, bumper depan kita pasang. Nah, mesin kita pasang, jadi pokoknya ya semua yang buat fitting radiator, terus kayak knalpotnya apa segala macam kita pasangin. Jadi yang gue takut adalah ini kan mau di wire tuck ya, tadinya kan nggak mau di wire tuck, jadinya di wire tuck nih, makanya kita belum tutupin lubangnya. Nanti mungkin yang bagian atas ini aja yang kita ditutupin di sana, nanti kita model-model di todongnya gitu. Kecuali ya di sononya mau, ya udah kita nanti tinggal ngecatin lagi di sini gitu ya, bisa juga. Terus mungkin nanti mau dibikin radiator tak, apa itu radiator tak, jadi si radiator itu ngumpet di balik ini. Jadi di bagian sini tuh kayak nggak ada radiator, kayak kosong banget. Pas kalian buka kap mesin, jret, kosong gitu. Cuma ada mesin doang di tengahnya. Nah itu nanti di sini biasanya radiatornya. Nah, maka dari itu biasanya kalau misalnya si radiator itu udah maju, mentok ke bumper. Nah, maka dari itu nanti bumper kita mau pasangin, kita bawain. Lampu juga ini buat fitting semua, pokoknya yang perlu-perlu kita pasangin. Yang bisa nyusul kayak ini side skirt nanti kita turunin aja.
Gak usah dibawain dulu, karet-karet kita turunin semua. Terus kayak di situ ada joint steer apa segala macam, itu dibawain. Kaca tetap di sini kayaknya supaya nanti enak. Mungkin kita bawainnya dashboard nanti, dashboardnya aja. Dashboard udah kepasang, kita pasangin kacanya nanti gitu. Jadi yang penting gue sih pengennya kalau kayak gini kan enak nih kerjanya nih. Misalnya mau pasang booster rem kayak gini, bisa gini. Gak usah kayak Lesin gitu. Gak ada kacanya kan, jadi enak ya. Terus kan mobil juga bukannya di setting, biasanya setting mesin kan bukan dibawa jalan di dyno. Jadi di dyno gak ada kaca pun kayaknya gak masalah ya. Kecuali mungkin nanti gue mau ngobrol lagi sama owner ya, kalau emang butuh buat desainnya test ride. Mungkin ini kaca kita pasang dulu sebentar, terus baru dibawa ke bengkelnya. Bengkelnya sih katanya di Semarang ya. Cuman gue takut salah sebut bengkelnya, jadi gue gak sebutin. Nanti kalau udah ada info, mungkin gue suka nanti main ke Semarang deh. Oke. Gue pengen lihat nih mobil deh, karena gue seneng banget. Civic, apalagi tuh Civic ya stilo Honda. Gue sebenarnya aslinya anak Honda ya, bukan pencinta Honda gue. Jadi sebenarnya gue suka semua mobil sih. Tapi gue benar-benar jatuh cinta pertama kali seumur hidup gue waktu itu aja Civic. Pertama kali minta mobilnya gue dulu Civic gitu. Civic zaman masih Civic IS berarti ya. Cuman waktu itu gue masih SD jadi nggak dikasih mobil bekas waktu itu. Jadi nggak dapat. Cuman apalagi nih Estilo nih. Estilo sebenarnya dulu tingkat cerita SMP gue pernah mau dibeliin karena dulu masih murah banget. Gue yang nolak malah. Bego ya. Ini sekarang gila guys harganya. Bener-bener emas ya bisa dibilang ya. Harganya makin lama makin mahal gitu. Gue gak ngerti kenapa. Dia naik, harganya naiknya lebih cepat dari kenaikan harga cabai gitu. Kesel juga. Aduh, pokoknya nih nanti di bawah Semarang pelek gak ganti, kemungkinan masih pakai ini dulu. Nanti kita cat setelah semua dipasangin. Ini kan kemungkinan mobilnya bakal di ajruk-ajrukin banget. Jadi harusnya malah tadinya dicatnya engine bay-nya dulu. Kalau mau wire tag-nya dulu. Mesin naik semua. Jadi kita pokoknya cat dalam dulu semua. Terus mesin naik, kita cat luarnya gitu. Pengennya sih gitu ya. Cuman mungkin ini untuk mempersingkat proses. Yang penting nanti udah ada mesin, kita tinggal finishing nanti di sini gitu. Iya. Pokoknya buat yang kepo-kepo kemarin gue udah update ini di Earth Premium. Langsung aja dicek Instagramnya atau cek tujuh Instagram kita, linknya di sini. Jangan lupa juga subscribe guys, dan Earth Season 2 udah mau habis, tunggu aja Earth Season 3. Tapi Earth Season 2 yang belum kebagian, tenang aja, udah mau dikirimin, karena kemarin sempat restock lagi karena gila permintaannya gokil banget. Cuman ini restock bonus doang buat kalian, jadi ini restock terakhir. Jadi kalau kalian yang pengen banget Earth Season 2, langsung aja sebelum habisan lagi gitu. Apalagi ukurannya kita nggak bikin banyak karena pengennya sih ini baju jadi lebih rare ya gitu. Jadi merchandise kita nggak pasaran gitu. Oke, balik lagi ke Estilo. Untuk fender semua liningnya udah dapet ya. Terus kalau spion ini pakai spoon style gitu, jadi mungkin harusnya ganti better ya, karena ini buat nyeting kaca serminnya susah. Terus kalau handle kiri udah dipasang. Kalau pintunya, handle kanan ini belum pasang karena si door locknya itu rusak, jadi gue takut malah nyangkut. Jadi nanti kita masking aja pintunya buat di sana, karena takut yang repotin lagi balik lagi. Mungkin gue bawain handlenya nanti kalau di bengkel mesinnya ada door lock, sekalian dipasangin bisa juga ya. Dan kaca samping ini juga gue nggak pasang dulu, gue bawain aja, takutnya nanti ngeganggu proses gitu. Barangkali butuh kaca dibuka atau apa, karena ya kalau turunin kacanya ini kan udah pakai power window, butuh kabel segala macam, butuh aki. Nah ini kabel aja tidak ada satu kabel pun yang menempel di mobil ini. Cuman kabel kaca spion nih, udah ini doang, sisanya nggak pasang. Tapi ini spionnya ada kabel ya, harusnya retractnya udah otomatis nih. Gua nggak tahu nih jalan nggak, nanti kita cek aja kali ya. Terus ini engine mounting gua bawain, walaupun mungkin nanti ini pakai hasport atau apapun itulah engine mountingnya ya, custom, karena ini pakai B20 nanti. Tapi technically langsung masuk sih sebenarnya kalau pakai B20. Honda tuh enaknya itu ya, semua mesin asal Honda lagi masuk. Apalagi ini udah ada yang sampai masukin mesinnya FK8R.
mantap. Gila itu, gue penasaran sih rasanya kayak apa ya. Mobil sekecil ini dikasih mesin 2000 turbo. Turbonya built in dari Honda, bukan custom. Harusnya untuk durability udah aman banget ya gitu. Jadi pokoknya ya singkat cerita tentang Estilo. Nanti kita update lagi pas mesin udah naik segala macem, test ride segala macem, ini pokoknya masih panjang banget. Yang pasti nanti ini hilang dulu dari kita. Mungkin sebulan, dua bulan, tiga bulan, empat bulan. Nggak ada yang tahu. Mudah-mudahan cepet ya. Jadi mungkin itu dari topik begini dulu. Thank you for watching and be the best on earth. See you guys.